Nah, di belakang saya sekarang ada bus listrik UI. Ini merupakan bus terbaru atau bus terbaru yang diproduksi oleh UI bekerja sama dengan PT MAB, yaitu Mobil Anak Bangsa. Mungkin kedepannya lagi tuh kan ini kita masih desain integrasi ya, jadi dari komponen-komponen kita jadikan satu ini buat bikin bus ini. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ganti-ganti satu persatu komponennya dari buatan Indonesia semua jadinya. Oh, jadi buatan Indonesia semua ya? Waduh, keren. Nah, setelah saya tadi sedikit berkeliling ya, dari depan sampai belakang, ternyata interiornya mobil atau bis UI ini memang UI banget juga, karena penuh dengan warna-warna kuning, kemudian logo-logo UI di mana-mana ya, terutama di joknya sih, terutama. Ya pokoknya UI banget lah ya. Apalagi panjang mobil ini atau bis ini 12 meter ya, jadi sepanjang depan sampai belakang itu UI banget, 12 meter. Nah, tapi bicara soal kendaraan listrik atau bis listrik, termasuk bis listrik ini, tentunya tidak lepas dari baterainya ya. Kita ingin tahu baterainya itu seperti apa dan kekuatannya seperti apa. Gitu ya. Adapun kapasitas baterai dari bis ini, bis UI ini yaitu 315 kWh. Nah, dengan kapasitas seperti itu, pengecasannya hanya 2,5 sampai 4 jam, dan itu antara 20% sampai 100% langsung, dan sekali cas itu bisa menempuh jarak 250 km.